Menurut Mas Yon, siapa kira-kira sosok yang akan menggantikan Ismail Haniyeh ini? Karena ada beberapa nama yang muncul, Mas Yon. Nah, di dalam hal kemungkinan apa pengganti Ismail Haniyeh ada beberapa figur ya. Dan tentu biasanya figur-figur itu dirahasiakan ya guna untuk melindungi keselamatan mereka karena hampir semua pemimpin Hamas yang berada terutama yang berada di luar Palestina itu kan selalu menghadapi ancaman pembunuhan yang dilakukan oleh agen-agen Israel. Nah, ada beberapa tokoh yang kemungkinan akan menggantikan posisi Ismail Haniyeh. Salah satunya itu adalah Khalid Mishal. Dia juga salah satu bagian dari biro politik ya yang dimiliki oleh Hamas, atau juga ada Khalil Al-Haya, juga itu tokoh senior yang memiliki juga peran penting ya di dalam berbagai macam perundingan di luar Palestina. Nah, saya kira tokoh-tokoh itu berpotensi untuk menggantikan posisi Ismail Haniyeh. Tapi sekali lagi memang ya tokoh-tokoh itu kan sangat ya berpotensi untuk dijadikan target-target selanjutnya di wilayah di luar Palestina, karena kita mengetahui bahwa penyebaran agen-agen Israel yang selalu ya membidik tokoh-tokoh Palestina perlawanan ya, itu saya kira selalu siap sedia melakukan aksinya ya terhadap target sebagaimana yang dilakukan terhadap Ismail Haniyeh.